menanggapi kesaksian Susi, ART Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, penasehat hukum Richard Eliezer memohon ke majelis hakim agar saksi Susi dikenai pasal tentang kesaksian palsu. Penasehat hukum meminta saksi untuk dipidanakan. Saksi, coba lihat ke sini. Lihat Icat. Siap, Pak. Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu gak kesaksian saudara ini bisa memberatkan saya Richard? Tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHAP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya. Terima kasih majelis. Nanti kami pertimbangkan. Silakan. Saya dari tadi perhatiin majelis saja sama jaksa kamu bohongin, apalagi kami penasihat hukum. Saya mau tanya saksi. Iya, lihat Pak. Sini. Bisa jelaskan enggak tanggal 5 itu kegiatannya apa aja? Tanggal 5 di Magelang. Betul, ini kita bicara soal Magelang. Pagi saya beres-beres, tapi diajak ibu untuk ke sekolahan TN. Hari terus, Senin, kalau enggak salah. Om Riki masih di Jakarta. Ada Bapak. Enggak, saya bicara yang tanggal 5 aja. Kegiatan kamu, enggak usah bicara orang lain, kamu. Iya, saya beres-beres, udah sama nganter ikut ibu ke sekolah TN. Terus? Sama mana? Om Joshua terus pulang. Saudara saksi, ingat. Kemana? Tanggal 5.